Berjumpa kembali dengan saya, Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mereview hasil pembukaan kemarin menggunakan pupuk SP36, kemudian saya tambahkan NPK 16-16 cap tawon, saya tambah lagi dengan KNO3 warna putih. Walaupun usia tanaman cabai ini sudah tua, teman-teman, ini tunas barunya sudah bermunculan dan calon bunganya ini sangat banyak sekali, teman-teman. Ini buah yang kecil-kecil, terus calon bunganya juga semua pada nempel, tidak ada yang rontok. Itu yang saya pergunakan. Makanya selama ini di saat tanaman cabai saya sudah berbuah, saya pupuk menggunakan NPK, itu selalu banyak yang komplain. Tapi hasilnya, teman-teman, harus diimbangi dengan unsur K-nya. Kemudian usahakan pemupukan itu ditabur di lubang di tengah-tengah situ, 4 sendok untuk 4 tanaman. Tapi di tengah-tengah itu jaraknya dari pohon tanaman cabenya, ini batangnya sangat besar sekali, teman-teman. Saya tidak pernah membuat video dari bawah. Teman-teman bisa lihat tanaman ini, ini sangat tinggi sekali. Ini kondisinya, dan ini sudah mulai muncul bunga dan calon buah-buah baru. Tunas-tunas baru pun juga bermunculan. Yang sering saya bilang, daunnya tetap hijau tapi tidak sehalus tanaman cabai yang baru memasuki fase-fase generatif dan fase vegetatif, teman-teman. Buat teman-teman yang baru menemukan channel saya, Heri Petani Indonesia, silahkan like, komen, dan subscribe. Siapa tahu video-video yang kami upload bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya, Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya sedang mengupdate tanaman cabai saya yang kemarin ataupun satu minggu yang lalu saya lakukan pemupukan menggunakan pupuk NPK 16-16, kemudian saya tambahkan KNO3 warna putih dan juga SP36, dan alhamdulillah perubahannya sangat bagus sekali, teman-teman. Daunnya ataupun tunas-tunas baru sudah mulai bermunculan walaupun belum sepenuhnya. Kemudian yang kedua adalah calon bunganya juga sudah mulai bermunculan, daunnya sudah mulai hijau kembali, teman-teman. Walaupun usia tanaman cabai ini sudah tergolong tua, sudah 195 hari, teman-teman. Daun-daunnya sudah mulai agak keriput, teman-teman, tapi bukan keriting. Memang usia tanaman cabai di saat sudah memasuki 6 bulan lebih, biasanya daun-daunnya sudah mulai banyak perubahan. Tapi itu tidak jadi masalah. Yang penting, saran dari kami, teman-teman harus menjaga pemberian nutrisi kalsium ataupun kaliumnya harus diberikan. Tujuannya apa? Agar bunga ataupun calon buahnya selalu bermunculan. Terima kasih atas segala support dan doanya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua senantiasa Allah balas dengan rezeki yang berkah, kemudian selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Ini kondisi tanamannya, teman-teman. Waktu itu pupuk yang saya pergunakan adalah NPK 16-16 cap tawon, kemudian saya tambahkan SP36, yang satu lagi adalah KNO3 warna putih.
dengan cara saya taburkan di bawahnya situ teman-teman, tapi di lubang yang di tengah-tengahnya. Jangan sampai dilakukan penaburan di lubang penanaman teman-teman. Nanti yang terjadi adalah ada pembusukan di pangkal batang karena pupuk yang saya pergunakan adalah pupuk kimia. Kemudian usahakan setelah dilakukan penaburan menggunakan pupuk NPK dan juga SP36, lakukan penyemprotan. Penyemprotan yang saya lakukan adalah saya menggunakan fungisida Beyond M, kemudian saya tambahkan Kalinet teman-teman dengan dosis 2 sendok makan untuk Beyond M-nya. Kemudian untuk Kalinetnya saya menggunakan 2 tutup kemasan botol tersebut. Seperti yang teman-teman lihat hasilnya, walaupun daunnya sudah mulai menguning tidak jadi masalah. Yang terpenting adalah tidak terkena keriting, trip, tungo, dan juga tidak terserang penyakit patek ataupun antraknosan teman-teman. Itu yang harus diantisipasi di saat tanaman cabai usianya sudah mulai tua. Kemudian cuaca di daerah teman-teman setiap hari diguyur hujan dan harus diselingi juga, pergunakanlah bakterisida teman-teman. Itu pun juga sangat membantu sekali untuk menjaga tanaman agar tidak terserang bakteri, jamur, dan juga penyakit-penyakit yang lainnya sehingga akan menyebabkan buahnya terserang penyakit. Kemudian untuk mengantisipasi datangnya lalat buah, saya hanya menggunakan insektisida Kurakron teman-teman, kemudian saya rolling dengan Albasel. Jadi untuk penanaman tanaman cabai saya hanya menyediakan 2 fungisida, kemudian 2 lagi insektisidanya. Itu yang selalu saya rolling. Saya tidak pernah melakukan ataupun mengemix 2 bahan aktif tersebut. Ini kondisi tanamannya, daunnya sudah mulai menguning dan keriput teman-teman, tapi calon buah dan bunganya masih terus bermunculan. Dan ini saya melakukan pemetikan 2-3 hari sekali sudah saya lakukan pemetikan teman-teman, karena sangat cepat sekali. Jadi intinya tanaman cabai itu jika cuacanya panas biasanya buahnya pun juga cepat merah teman-teman. Itu pun juga jangan salah persepsi, kadang-kadang kok cepat sekali lah, memang keadaannya seperti itu, sudah merah seperti ini. Mungkin ini besok juga harus saya lakukan pemetikan. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Jadi apa yang saya bagikan ke teman-teman semua itu murni pengalaman saya pribadi, sekali lagi pengalaman saya pribadi. Itu teman-teman kondisi tanamannya seperti yang teman-teman lihat, walaupun daunnya sudah mulai menguning seperti yang di video ini sudah mulai menguning, kemudian daunnya pun juga tidak sehalus tanaman-tanaman cabai yang baru di usia 35 hari, 40 hari, 60 hari sampai memasuki fase generatif. Itu beda. Kalau sudah di atas 6 bulan biasanya daun-daunnya sudah mulai bermasalah. Yang terpenting adalah bagaimana menjaga agar daunnya tidak rontok. Daunnya jarang tidak jadi masalah, yang penting tidak rontok, kemudian tidak ada pembusukan di daun. Karena jika sudah terjadi pembusukan di daun tanaman cabai di usia yang sudah tua biasanya akan berakibat fatal. Biasanya pohonnya pun juga ikut mati. Itu yang harus dijaga, layu fusarium, layu bakteri, busuk pangkal batang, busuk batang. Itu yang selalu menghantui tanaman cabai di saat usia tanaman cabai sudah memasuki masa-masa tua. Intinya seperti itu. Mungkin hanya ini teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman dan berbagi wawasan. Siapa tahu video-video yang kami upload membawa manfaat buat sahabat-sahabat tani semua, khususnya para pemula. Bagi yang senior mungkin sudah tidak asing lagi bagaimana tata cara merawat tanaman cabai di saat musim kemarau ataupun di saat musim hujan. Tapi bagi kami adalah berbagi pengalaman, sharing pengalaman kita pribadi itu sangatlah penting untuk memajukan pertanian di negeri kita tercinta ini, yaitu Indonesia. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.